Nama saya Faris, umur saya 19 tahun. Dan tidak kenal panas dan udara panas. Saya sehari-hari itu dagang kopi sampai Taman Menteng, Taman Tim, Taman Suropati. Dan kalau ada acara-acara di luar, kayak acara apalah, pernikahan, saya nongkrong. Oh iya, yang kayak Banci. Kalau dia kan di rumah, kalau di rumah bilang, ya saya masih bujang, suka kerja katanya. Saya sih berlari menghindari Satpol PP itu ya nyelamatin dagangan saya gitu loh. Nyelamatin dagangan saya dan sayanya gitu loh. Misalnya saya ditangkap Satpol PP, saya nggak bisa jualan lagi. Dan tidak bisa usaha lagi cari duit gitu. Teman Suropati saya pernah dikejar-kejar Satpol PP itu, dikejar apa keliling taman tuh dikejar. Akhirnya saya gue sepeda itu sangat letih banget ketakutan. Habis itu saya ngerokok dan ngopi-ngopi dulu setelah saya santai dan nggak punya beban pikiran lagi, terus pulang ke rumah itu. Saya dulu pernah bekerja di negara jiran, negara Malaysia. Dikejar-kejar sama polis Malaysia ya kan. Saya kan ilegal, nggak punya surat-surat. Dan saya tuh dikejar-kejar, lari. Dan saya menemukan got. Saya melompat ke got dan saya menemukan itu apa, perlindungan di situ. Selama 2 hari saya di situ, tidak makan, tidak minum. Seakan-akan saya itu kayak mayat hidup gitu loh. Gimana mayat hidup sih? Tak terbayang deh. Saya, cita-cita saya akan mendirikan rumah makan di Surabaya. Saya tidak patah semangat untuk mengejar mimpi saya menjadi seorang pembisnis. Saya akan mendirikan sebuah restoran yang banyak dan sangat dikenal seluruh orang Indonesia. Gitu.
tadi sunat lo Riel. Sunat lah kemarin. Nah, tuh. Tiup. Tiup. Depannya saya harus punya usaha yang lebih mapan lagi. Apalagi kita, orang kan harus punya keluarga, harus istri, anak. Dan kalau udah punya istri, anak itu, apa biaya hidup itu sangat tinggi banget. Itu, saya mikirnya di situ. Aduh, saya harus joget sih. Ayo goyang jari, jari-jari dua. Ayo geng, jari-jari lima. Kapan pesnya kayaknya, joget begini. Kayak di taman lawang, tapi joget sopepe lagi. Ada ganti, gitu sama Parik. Gak ketemu-temu ke sekarang. Baru dua hari setengah, udah tahu setahun setengah sekarang ini. Gak pernah ngeliat lagi. Jakarta kan kuat, apa tuh keras, ya semangat kerja lah. Kalau di Jakarta kalau tidak berani, terlalu dikecilin sama orang gitu loh. Kuncinya satu doang, semangat dan tegak, pemberani gitu aja. Weng sap yon den den lo. Epi yang sawelo rum ke sang juta kemo senji de sang so wendra san tue menayo suendri rodu wela welo irus into ancuka suri naso